Oke, assalamualaikum, selamat petang, selamat tengah hari guys. Oke guys, ini dia kebun pisang 20 ekar guys. Kita baru nak mula bersihkan menggunakan jentera juga, sebab kebun pisang ni lama terbiar guys, daripada dia kena makan tupai, kena makan lembu dengan kerbau. Ha, bagus saya yang makan guys, dapat saya jual sikit-sikit. Ha, kebun ni seluas 20 ekar guys, dari ujung bukit sana sampai ujung bukit sana. Itu dia guys, kebun pisang guys. Kebun pisang ni dah 2 tahun kena tanam guys, tapi tak pernah dituai oleh kerana pemiliknya menyuruh saya mengusahakan ni. So saya berbesar hati untuk menerimanya guys. Yang penting perjanjian sesuai guys. Okey, saya tengok pun kebun ni memang tidak rugi, sebab saya hanya membersih dan sulam mana yang dah mati ataupun kena makan kerbau lembu ni guys. Ha, banyak lagi guys. Banyak nyamuk guys, tempat ni banyak nyamuk. Banyak nyamuk guys. Tidak. Enak deh guys. Ini nak buat apa ni? Oh, ada pokok besar itu guys. Celah-celah tu dia pakai yang kecil tu, bucket dia. Mantap. Jaga hati-hati uncle. Pisang saya kena jatuh nanti uncle. Dia nampak dah barisan pisang kita guys. Dia nampak dah banyak buah pisang ni guys. Sayang tak dibersihkan. Dia jadi kurus-kurus guys, terlalu banyak anak dia. Kita perlu kurangkan nanti anak dia supaya dia jadi gemuk sikit guys, supaya dia gemuk dan subur guys. Bila dia subur, buah dia, tandanan dia besar-besar dan panjang guys. Thank you.
Okay guys, itu dia tadi video saya tentang kebun pisang guys. Saya dah ada kebun pisang, saya dah ada kebun sawit, saya dah jaga lembu, kerbau, kuda. Ha, apa lagi guys? Tak ada dah guys, itu je buat masa ni. Okay, okay guys, itu dia berkenaan kebun pisang yang nak kita usahakan. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, terima kasih guys. Okay, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan guys. Guys, 1:30 dari pukul 8 tadi hingga 1:30 kita dapat keluasan ini guys. Ah, malangnya jentera kita ada kebocoran di bahagian tangki dia guys. Okay, kita dapat ini. Adalah dapat mungkin dalam 1/2 ekar lah. Okay guys, kita balik dulu. Live.